أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali pada hari ini. Dan hari ini nampaknya susunan meja berubah, sebab macam saya pernah sebut minggu lepas, dewan ni biasa juga disewa oleh selain daripada kita, ada program-program yang lain. Jadi mungkin merekalah yang mengubah susunan dalam dewan ini, susunan meja. Baik. Okey. Okey, untuk hari ini kita mengulang terlebih dahulu 5 tanding. Buka muka surat 16. Kita nak mengulang teori 35. 5 tanda isim, 5 atas sekali tu 5 harf popular, kemudian yang di tengah-tengah 5 tanda isim, kemudian yang paling bawah 5 isim popular. Baik. Dan saya ada minta tolong betulkan kan? Okey, dah dibetulkan. Okey, mula-mula kita nak mengulang 5 tanda isim. Boleh tengok diagram warna hijau A. Hijau A. 5 tanda isim. Baik. Okey, yang pertama apa? Alif. Di mana? Di awal. Yang kedua? Di hujung. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Mudhaf ni bersandar. Bila nak bersandar, kita kena buang alif lam dan kena buang tanwin. Dan yang kelima? Selepas haraf jar ataupun selepas haraf nida. Baik. Okey, kita nak masuk pula 5 haraf popular. Sebenarnya sambungan di bawah tu ialah 5 haraf popular. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim zaraf secara detail dibincangkan dalam diagram warna pink. Pink A. Yang atas, pink A. Okey, kita nak mengulang kaji isim popular yang pertama iaitu dhamir. Muka surat 34. Baik. Okey. Dhamir ada dua, satu dhamir munfasil, satu lagi dhamir muttasil. Munfasil terpisah, muttasil bersambung. Baik, kita ulang kaji dhamir munfasil dulu yang sebelah kanan. Tuan-tuan dan puan-puan terus je tengok dalam buku, ikut susunan daripada atas ke bawah. Okey, saya akan terjemahkan terus kepada bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan sebut bahasa Arab. Macam mana nak sebut dia seorang lelaki? Mereka berdua. Mereka semua. Dia perempuan. Mereka berdua. Mereka semua. Engkau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Engkau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Aku. Kami.
Baik. Kemudian daripada dhamir munfasil, ya, daripada dhamir munfasil daripada huwa, kita nak sambung daripada huwa, dia akan berubah jadi hu. Contohnya kita sambung dengan perkataan lam, eh. Lam ni haraf jar, maknanya bagi atau untuk. Kalau kita nak kata bagi dia lelaki, jadi lahu. Baik. Okey, cuba sebut. Baginya lelaki lahu. Bagi mereka berdua? Sambung dalam buku, eh. Tengok bahagian sebelah kiri, dhamir muttasil. Sekali lagi. Baginya lelaki. Bagi mereka berdua? Mereka semua. Baginya perempuan? Mereka berdua. Mereka semua. Kau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Engkau perempuan. Engkau berdua. Kamu semua. Aku. Bagi kami. Lana. Okey, Lana, eh. Okey, kemudian kita nak mengulang kaji isim popular yang kedua, iaitu isim isyarah. Muka surat 43. Sepuluh. Minggu yang keberapa ni? Sepuluh, ya? Bukan sembilan? Sepuluh? Okey. Baik. Okey, kita mengulang kaji isim isyarah muka surat 43. Saya terus sebut bahasa Melayu, tuan-tuan puan sebut jelah bahasa Arabnya ikut susunan dalam buku daripada kanan ke bawah, eh. Daripada kanan ke bawah kemudian sambung kiri. Baik, macam mana nak sebut seorang lelaki ini? Dua orang atau orang-orang lelaki ini? Seorang perempuan ini? Dua orang atau orang-orang perempuan ini? Okey, untuk tunjuk jawab pula, seorang lelaki itu, dua orang atau orang-orang lelaki itu, seorang perempuan itu, dua orang atau orang-orang perempuan itu. Okey, kemudian kita nak mengulang kaji isim mausul muka surat seterusnya 44. Isim popular yang ketiga, eh. Isim mausul dari segi terjemahan makna isim mausul ni yang sahaja. Isim mausul ni makna dia yang sahaja, cuma ada bezalah lelaki dan perempuan, eh. Yang ini pun sama, tuan-tuan dan puan-puan sebut ikut susunan daripada kanan ke bawah kemudian kiri ke bawah sampai habis. Macam mana nak sebut seorang lelaki yang? Dua orang lelaki yang? Atau orang-orang lelaki yang? Seorang perempuan yang? Dua orang? Atau orang-orang perempuan yang? Ataupun kemudian di bawah tak ada dua lagi, eh. Siapa yang? Apa yang? Ma. Okey, untuk seterusnya kita nak masuk, kita nak mengulang kaji tajuk isim zaraf. Isim popular yang seterusnya, yang keempat, isim zaraf. Terus buka muka surat 80. 80. Di tengah-tengah tu sebenarnya ada satu tajuk 5 haraf popular. 5 haraf popular dalam Ping B, tapi 5 haraf popular ni nanti saya akan ulang kaji bila kita bincangkan mana-mana ayat, kita jumpa mana-mana haraf popular. Yang bawah ni nanti kejap, nanti kita akan bincangkan, insyaAllah. Baik. Okey, kita nak habiskan 5 isim popular hari ini. Yang keempat ialah isim zaraf. Zaraf ni dari segi makna asal dia ialah ruang atau arah ni pun sebenarnya kurang tepat, eh.
Kalau dari segi makna asal, saya ada beritahu minggu lepas, zarf ni maksudnya sampul, sampul eh. Kalau kegunaan biasa, jangan terjemahlah sampul dalam ayat ni, nanti takut tak faham. Asal makna dia sama ada sampul ataupun bekas. Kalau sebut bekas, yang ada kaitan dengan masa dan tempat, boleh faham bekas? Tak berapa nak faham. Jadi kita kena gunakan istilah lain yang hampir-hampir memberi makna zaraf, ialah ruang ataupun arah. Dan bila sebut ruang ataupun arah ni, ada dua yang terlibat. Sama ada masa, dia panggil zaraf, zaman, cakap Arab dan cakap Melayu, ini adalah masa. Yang kedua, zaraf, makan. Yang ini cakap Arab, bukan cakap Melayu. Walaupun dalam bahasa Melayu ada perkataan makan. Dalam bahasa Arab, makan ni maksudnya tempat. Ha, baik. Okey. Boleh tengok terus dalam buku muka surat 80. Mula dengan zaraf, makan. Baik. Okey, kita sebut sepintas lalu eh. Yang pertama apa? Amama maknanya? Yang kedua? Ataupun khalfa maknanya? Kemudian atas. Kemudian bawah eh. Kemudian yamin kanan, kemudian shimal kiri, kemudian tilqa'a bertentangan, kemudian haula sekitar, sekeliling, dakhil dalam, kemudian luar, kemudian tepi sebelah. Baik, kemudian tengah, kemudian hujung ataupun ceruk ataupun pelosok. Bait, kemudian baina eh, di antara. Kemudian inda, ladai dengan ladun ini memberi makna sama, di sisi. Ha, sebagaimana dalam bahasa Melayu ada makna perkataan yang ada perkataan yang sererti, dalam bahasa Arab pun sama ada perkataan yang sererti. Baik. Kemudian khilalah, apa makna khilalah? Di celah-celah, di sepanjang ataupun di celah-celah. Kemudian syatra, apa makna syatra? Ke arah. Kemudian bersama, kemudian haitsu, di mana-mana. Baik. Okey, jadi isim zaraf ni ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Zaraf makan ni ada banyak. Yang ya? Ya? Beza fauqa dengan ala. Ya, dalam haraf jar kita ada jumpa perkataan ala. Dalam haraf jar ada perkataan ala. Yang ini di bawah tajuk zaraf makan. Dalam haraf jar ada ala. Betul atau tidak? Cuba cek. Tengok hijau A. Ha, cubalah ulang kaji sekejap. Hijau A. Buka je hijau A. Ha, ya. Ada kan perkataan ala. Baik. Jadi yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang ini kalau bahasa Inggerisnya ni. Beza dia macam mana? Ya, kalau macam saya kata buku atas meja, ala. Kalau contohnya burung di atas pokok, fauqa. Imam di atas mimbar, fauqa. Sebab dia ada jarak di antara kita dengan sesuatu tu lah. Kalau ala ni dia betul-betul atas. Kalau macam saya pakai kopiah, kopiah ni atas kepala saya. Ha, maka guna perkataan ala. Ha, ya. Yeah. Macam mana? Aha. Apa ayat dia? Ada contoh dia tak? Oh, Allah Subhanahu Ta'ala. Okey, Ta'ala. Okey. Itu bukan perkataan ala ni. Ta'ala ni, ini satu perkataan. Ta'ala. Dia bukan ala ni yang ni, bukan.
Ta'ala ni maksudnya maha tinggi. Dia sememberi, sama dengan makna Subhana Rabbiyal A'la. A'la, A'la Ta'ala, dia adalah daripada root word yang sama, kata akar yang sama. Baik. Jadi Ta'ala ni bukan Ala yang ni. Ala yang ni di satu perkataan. Ta'ala ini satu perkataan. Ta'ala. Dan A-nya panjang dua harakat. Yang ni satu harakat. Ala di sini satu harakat. Yang ni A. Dua harakat. Baik. Okey, yang ni makna dia apa? Maha tinggi. Baik. Okey, kemudian isim zarf zaman pula. Muka surat 81. Baik. Jangan tuan-tuan dan puan-puan fikir bila saya sebut sekali lalu ni, tuan-tuan dan puan-puan nak kena ingat ke ni semua. Tak payah. Bukan kena ingat eh. Tak payah ingat. Sebab kalau ingat nanti. Kalau ingat nanti macam mana? Apa risiko ni kalau kita hafal? Risiko kita hafal ialah lupa. Kalau tak hafal, lupa tak? Tak payah hafal. Yang penting saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham konsep bahawa zarf makan ni berkait dengan tempat. Dia banyak dalam Al-Quran, ada banyak eh. Perkataan ni pun ada banyak. Yang penting bila sebut macam kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Baik. Jadi itu melibatkan tempat. Jadi dalam bahasa Arab nama dia apa? Zarf makan. Boleh? Okey. Tak ingat perkataan dia tak apa. Nanti dalam mana-mana ayat kalau jumpa, saya akan tolong bantu terjemahan eh. Sebab tuan-tuan dan puan-puan belum sesuai lagi untuk kita cari makna perkataan-perkataan dalam kamus. Sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar, ada beberapa pelajaran yang kena lalui baru boleh tengok kamus. Jadi, ya. Kalau kita kata terima kasih atas kiriman, terima kasih atas kiriman. Atas tu macam mana? Terima kasih atas? Atas tu atas ayat. Ala. Ya. Baik. Kalau dalam bahasa Arab kalau nak sebut terima kasih atas perhatian. Tapi orang Arab dia pendek je. Terima kasih syukran. Syukran ala ala tak ada. Dia terus syukran je, pendek je. Terima kasih. Jawapan dia afwan. Syukran, terima kasih. Jawapan dia afwan, sama-sama. Afwan ni sebenarnya makna asal dia ialah maaf. Afwan ni dari segi makna asal dia ialah maaf. Kalau kita nak sebut sama, sama dalam bahasa Arab ni, dalam surah Yasin yang kita biasa baca malam Jumaat, wasawa'un alaihim. Sawa' tu maknanya sama. Sama je ke atas mereka, engkau beri peringatan ataupun tidak. Jadi sawa' maknanya sama. Jadi bila sebut syukran, terima kasih, janganlah jawab sawa'-sawa' pula. Samalah dalam bahasa Inggeris, thank you. Jawapannya apa? Same-same. Tak bolehlah jawab begitu sebab itu bukan bahasa... bahasa yang digunakan oleh orang putih lah. Baik. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Arab ni saya tulislah sebab anda ada sebut, saya tulislah. Sebenarnya dalam kelas lanjutan saya lebih saya banyak selit komunikasi ni dalam kelas lanjutan ni. Dalam kelas asas ni saya nak kenalkan dulu dengan bahasa Arab. Nanti bila dah cukup dah sampai masanya, saya akan keluarkanlah sedikit-sedikit perkataan-perkataan untuk komunikasi. Syukran ni maksudnya apa? Terjemah terima kasih. Tak payah terjemah bersyukur. Kita bila dalam terjemahan ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita boleh ada tempat. Okey. Ya? Tak, syukran jawapan ni afwan. Wa iyyak tu untuk jawapan jazakallah. Saya nak padam yang ni boleh? Syukran jawapan dia afwan. Syukran terima. Kita bila terjemah teks Arab ni ataupun mana-mana bahasa, kita tak boleh lurus sangat. Kita tak boleh terjemah word by word ikut makna asal dalam bahasa Arab, nanti tak faham dalam bahasa Melayu. Contoh eh, yang ni saya tak nak tulis lagi. Contoh dia kalau kita ucap selamat pagi dalam bahasa Arab, sabahul khair.
Sabah tu pagi, subuh eh, daripada perkataan subuh. Sabah tu pagi. Khair? Baik. Kalau jumpa orang Melayu saya cakap pagi baik. Ada faham? Ada faham? Faham? Tak faham. Jadi kita kena ubah terjemahan dia kepada selamat pagi. Ha, jangan terjemah lurus sangat. Kalau kita terjemah sabahul khair pagi baik, orang Melayu tak faham. Jadi kita kena guna apa yang digunakan oleh orang Melayu, selamat pagi. Jadi perkataan syukur itu maksudnya ialah syukur sebenarnya. Tapi sebenarnya selain daripada syukur ialah terima kasih. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, kita panggil syukur. Kalau berterima kasih kepada manusia, terima kasihlah. Jadi perkataan syukur ni dalam bahasa Arab, kalau kepada Allah maknanya bersyukur. Takkanlah kita bersyukur kepada manusia. Lafaz syukur ni untuk Allah, untuk manusia ucapan makna dia ialah terima kasih. Jawapan dia afwan. Sama. Okey, ikut saya. Syukran. Syukran. Afwan. Afwan. Syukran. Syukran. Afwan. Afwan. Syukran. Syukran. Afwan. Afwan. Okey, saya sebut syukran, tuan-tuan dan puan jawab eh. Afwan. Syukran. Afwan. Sekali lagi. Syukran. Afwan. Lagi sekali. Syukran. Afwan. Okey, tuan-tuan dan puan sebut syukran, saya jawab. 1, 2, 3. Syukran. Afwan. Sekali lagi. Syukran. Afwan. Sekali lagi. Syukran. Afwan. Okey. Lepas ni habis kelas jumpa saya Ustaz Syukran. Saya nak dengar syukran eh. Ada lagi yang panjang, jazakallah tu panjang, nanti tu kemudian lah. Okey. Jadi dalam tadi kita ada bincangkan fauqa dengan ala, beza dia apa? Fauqa atas, ala pun atas dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Inggeris dia ni lah above dengan on. Tak sama eh. Okey. Kita nak mengulang kaji isim zaraf zaman pula masa. Muka surat 81. Yang pertama ialah sa'ah. Sa'ah. Makna dia apa tu? Masa eh. Baik. Cuma bila baca Al-Quran, kadang-kadang perkataan sa'ah ini memberi juga makna satu masa yang sangat-sangat kritikal ataupun penting dalam dalam kehidupan manusia, iaitu hari kiamat. Jadi sa'ah itu juga dimaknakan dalam Al-Quran dengan makna kiamat. Baik, asal makna sa'ah ialah masa. Okey, kemudian yaum, hari. Kemudian syah, bulan eh. Kemudian am, tahun. Panjang ya, dua harakat. Amun. Tak kisahlah baris hujung ni boleh baca atas, depan ataupun bawah. Dalam buku tulis apa? Am. Jangan pendekkan ya. Kalau pendekkan am. Kalau yang ni, am ni maksudnya tahun. Kalau yang ni, amun ni maksudnya pakcik. Biasanya kalau kita sembang-sembang kalau jual beli barang kan, biasanya kita, kalau yang berumur sikit kita panggil pakcik eh. Jadi kat sana pun kalau dalam perbualan, kalau dengar amu, amu eh, amu tu maknanya pakcik. Amma atas, ya. Itu nanti kejap lagi, selepas ni kita jumpa satu lagi isim popular yang terakhir. Nanti saya akan sentuh. Baik. Okey. Kemudian bukratan dengan ghadatan. Apa makna dia? Yang ni yang saya ulas panjang lebar minggu lepas. Perkataan yang malang lah kalau duduk di negara-negara Arab, dengar perkataan bukra ni perkataan malang lah. Esok pagi buat urusan. Beratur panjang-panjang sampai tengah hari, sampai turn kita bukrah. Datang besok pagi. Panas telinga. Nak buat apa dah tak boleh buat apa dah kat sana. Kalau ada duit, hulur duit, cepatlah urusan. Kat sana eh. Ya. Sanah dengan am sama je makna dia. Sanah tahun. Ampun tahun. Sanah. Sanah pun tahun. Ampun tahun juga. Sama makna.
Dia perkataan yang sertilah, cuma mungkin ada beza sikit-sikit. Macam kita orang Melayu, dalam bahasa Melayu, perkataan yang serti, contoh dia macam apa? Tengok, selain? Lihat. Lagi? Pandang lagi? Tengok. Perhati, dah tengok dah. Tinjau, jenguk. Lihat dan sebagainya lah, itu perkataan yang serti. Cuma mungkin ada sedikit beza lah penggunaan. Contoh dia macam nampak. Nampak dengan tengok sama atau tidak? Lain ya? Tengok. Nampak dia nampak, tengok dia tengok. Tengok tak semestinya nampak. Tengok kat padang tu. Ni ada budak main kat, ada budak main kat ujung tu. Tengok, cuba tengok. Mana? Maknanya dia baru tengok. Nampak tak? Oh, tak tahu, nampak dah. Aku baru nampak. Bila nampak mesti tengok. Tengok tak semestinya nampak. Jadi begitulah, sanah dengan am itu ada sikit bezalah. Tapi dari segi makna asalnya lebih kurang. Cuma kadang-kadang kena guna perkataan am, kadang-kadang kena guna perkataan sanah. Okey. Kemudian bukratan dengan ghadatan ni, yang saya kata perkataan yang malang lah kalau pergi negara Arab dengar perkataan bukrah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang Arab sendiri dia ada buat video berlakon lah nak menunjukkan culture Arab memang macam tu. Ringkasan video dia nanti kalau saya jumpa saya share lah dalam grup WhatsApp. Baik. Dia orang Arab ni dia nak buat urusan dekat kaunter. Kemudian dibawa lah apa-apa dokumen yang diperlukan. Orang yang berada di dalam ni, orang yang menguruskan urusan ni, dia minta macam-macam benda diminta. Yang tak sepatutnya diminta pun diminta. Minta gambar adik-beradik lah, minta gambar anak sepupu lah, macam-macam lah. Walaupun dia berlakon tapi memang ini realitinya. Dia minta satu-satu. Macam kita kan, kita dah ada lead checklist kan. Kita bagi semua terus lah. Ini dia minta satu dulu. Tak puas hati orang ni ada juga. Oh, minta lagi. Lalas semua dah ada. Dia minta apa? Minta stapler. Kenapa tak stapler ni? Kebetulan, okay, macam saya ni yang jaga kaunter, kat depan ni ada orang yang berurusan dengan saya. Kat sebelah sana tu ada kaunter yang lain dan di atas tu ada stapler. Jadi masing-masing yang di dalam dan di luar ni berlari untuk rebut stapler. Yang kat dalam ni dia nak ambil stapler tu sebab apa? Dia tak nak bagi orang luar tu ambil. Padahal senang je kan, urusan tu senang je kan. Orang luar dapat ambil. Ah, dia pun dah rasa lega. Stapler, pum. Nak bagi je, oh dah pukul 12. Lepas rehat, terus keluar. Kawan tu, ya Allah. Macam itulah, maknanya bila orang Arab dah buat video, memang itulah culture orang Arab. Macam tu. Kena sabarlah kalau buat urusan dengan mereka. Baik. Ya, okay, asbahna pagi. Amsaina petang, ya. Macam mana? Boleh. Kalau ada duit je, jalanlah cepat. Kat sana kalau ada duit, cepat. Saya pun tak tahulah nak kata itu rasuah ataupun tidak. Rasuah ni maksudnya apa? Derma. Baik. Rasuah ni ialah apa? Kita bagi sesuatu yang kita nak dapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Itu rasuah. Sepatutnya. Bismillah. Terbalik ke? Bismillah. Baik. Rasuah ni kita nak dapatkan sesuatu yang bukan hak kita sepatutnya. Hak orang ramai tapi kita nak kita je yang dapat. Bagi duit. Itu rasuah. Baik.
Dalam kita buat urusan tu, kita punya hak kita, kita beratur. Contohnya, kita beratur. Kita berada pada kedudukan nombor 10, contohnya. Jadi orang lain ada hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sampai nombor 9. Jadi kalau kita potong, maknanya kita dapatkan hak. Kita telah memintas ataupun kita memotong hak orang lain. Jadi dia boleh jadi rasuah. Wallahu a'lam. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya ialah apa? Asilan dengan asyian, maksudnya apa? Petang. Kemudian lain, malam, ghadan, esok, ghadin, biasa, ghadin. Ghadan, esok, ghadin pun esok juga. Beza dia bari atas dengan bari bawah je lah. Kita baca niat puasa, nawaitu sauma ghadin. Baik. Jadi dalam dalam niat puasa tu kena baca sauma ghadin lah. Ada alasan dia kenapa baris bawah. Baik. Jadi ghadan pun esok, ghadin pun besok, cuma makna baris saja berubah . Okey, kemudian amsah. Semalam. Semalam ni maksudnya bila? Ya, semalam. Kalau kita nak describe dia, harinya bila? Hari ni Rabu kan? Semalam tu bila waktunya? Selasa, siang ke malam? Baik, bukan semalam tu malam tadi ke? Ya. Oh, kalau malam tadi, malam tadilah. Kalau dua hari lepas? Kemarin ya. Ya, tapi itulah yang mazhab jumhur kita di Malaysia guna pakai. Tapi kalau jumpa sembang dengan orang utara, diorang sebut semalam tu bukan hari Selasa, siangnya. Semalam tu bila? Malam tadi. Siang tu bukan semalam, siang tu dia kata apa? Kemarin. Ya, dua hari lepas dia kata apa? Kemarin dulu. Jadi masa saya jumpa dengan, masa saya mula-mula duduk asrama, ialah sebelum tu duduk Selangor, saya asal Sabah Benam. Bila masuk asrama ada kawan-kawan daripada utara, duk bergaduh lah. Kemarin, itu bukan kemarin, itu semalam. Bukan, semalam tu malam tadi. Habis tu siang apa? Siang tu kemarin. Saya kata kemarin tu dua hari lepas tu kemarin dulu. Rupa-rupanya memang orang sana cakap macam tu. Jadi kita terpaksa terima je lah. Jadi kalau dah berkahwin ataupun, yalah, dalam bab kahwin kan kadang-kadang berkahwin lain-lain negeri, jadi kena tahulah, kena alert lah benda-benda macam ni. Takut jadi bergaduh je. Contoh orang Terengganu kahwin dengan orang Kedah. Beh, katok. Isteri dia orang Terengganu. Katok, katok tu katak. Lepas tu orang Kedah ni kata apa, suami dia kata, katok lah. Katok tu ketuk. Bukan katok, katok. Habis tak habis cerita . Baik. Kemudian hina. Amsa ni maksud semalam ni ikut bahasa standard Melayu . Semalam ni maknanya sehari sebelum. Sehari sebelum . Okey, kemudian hina ketika, qabla, sebelum, ba'da, selepas, al'an, sekarang, iz, ketika, kemudian idza, apabila, lama, tak kala. Lama ni biasa guna dalam bahasa sastra lah. Dalam bahasa bersembang biasa ni jarang kita guna perkataan lama, tatkala. Adakah? Bila nak balik kampung? Tunggulah nanti. Tatkala. Tak ada. Tatkala ni biasa ya? Ya, sama. Hina dengan is sama makna, ketika. Macam saya sebut tadilah, dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang sinonim. Yang sama erti . Baik, kemudian abadan, selama-lamanya. Orang Melayu sebut abadi. Dan orang Melayu tambah lagi kekal. Dah abadi dah, kekal lagi. Kekal abadi. Kemudian kullama, setiap kali. Amadan, satu tempoh. Okey. Jadi contoh-contoh untuk isim zaraf zaman dan zaraf makan ni ada muka surat 82, 83. Cuba tengok 82.
Saya rasa tak susah untuk tuan-tuan dan puan tengok sendiri sebab dah dituliskan sebelah kanan dalam kotak perkataannya, kemudian contoh sebelah kiri. Jadi tak perlulah susah-susah nak belik muka surat lain. Tengok je lah kanan dan kiri. Kanan dan kiri insyaAllah jumpalah perkataan-perkataan yang ia adalah isim zarau zaman dan makan. Okey, saya nak terus skip. Saya nak masuk terus kepada tajuk. Yang seterusnya, isim popular yang seterusnya iaitu isim istifham. Muka surat 93. Kalau dalam diagram warna pink, cuba cek. Mula-mula dulu kita belajar isim isim popular yang pertama iaitu dhamir sebelah kanan, ada? Jumpa dhamir? Ada eh? Kemudian kita belajar isim popular yang kedua iaitu isim isyarah dulu, sebelah kiri, jumpa? Jumpa. Kemudian kita belajar tadi, ulang kaji juga isim mausul tengah-tengah atas. Dan baru kejap tadi kita belajar isim zaraf. Jumpa? Jumpa ya? Kat bawah. Dan yang sekarang ini kita akan belajar isim istifham. Isim zaraf dan isim istifham ni memang sedikit banyak dia punya bilangan perkataan dia. Baik. Nanti insyaAllah kalau kita jumpa dalam mana-mana ayat Al-Quran, kita akan bincangkan. Okey, isim istifham. Istifham ni maksudnya pertanyaan. Ataupun soalan. Banyak ke soalan dalam Al-Quran? Banyak? Okey. Antara tujuan pertanyaan, soalan ialah bila tak tahu. Tak tahu, tanyalah. Baik. Satu lagi, kadang-kadang, kenapa banyak soalan dalam Al-Quran? Antara salah satu kegunaan soalan ini ialah untuk menarik perhatian pendengar dengan bertanya. Baik. Contohnya Allah tanya dalam surah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimanakah Tuhanmu telah lakukan terhadap tentera bergajah? Adakah Allah tak tahu? Allah Maha mengetahui. Tujuan pertanyaan itu adalah untuk menarik perhatian. Baik, macam kita lah kadang-kadang tengok cucu makan aiskrim. Cucu ataupun anak makan aiskrim. Eh, adik makan aiskrim ke tu? Ada tak? Ada eh. Si cucu tadi pun tak adalah pula cakap, alah nenek ni takkan tak tahu ni aiskrim. Dia tak ada pun jawab macam tu. Itu adalah skill untuk bercakap ataupun nak menarik perhatian ataupun dalam bahasa Melayu berbahasa basi. Kadang-kadang kita nampak jiran kita keluar rumah, jiran tengah sidai baju. Hai, sidai baju ke? Jiran jawab apa? Tak adalah, tengah memasak. Baru je kawan tu nak bermesra. Sebenarnya itu satu skill bercakap, tuan-tuan dan puan-puan. Kawan tu baru nak bermesra, baru nak senyum, tak jadi senyum, patah balik masuk dalam. Garangnya. Baik. Sebenarnya Allah ajar dalam Al-Quran pun Allah guna cara yang sama. Allah tanya Nabi Musa, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Allah tak tahu ke? Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa Allah tanya? Itu adalah skill untuk bercakap, nak berbahasa basi. Baik. Nak menarik perhatian. Dan Nabi Musa jawab apa? Ini adalah tongkatku. Sampai situ je ke? Nabi Musa jawab panjang lebar. Allah tanya apa yang ada di tangan kanan? Nabi Musa jawab apa? Tongkat. Kemudian disambung lagi, aku bersandar dengannya. Aku gunakan untuk menghalau binatang dan aku gunakan untuk kait apa ni, daun-daun untuk bagi makanan pada binatang-binatang. Kenapa jawab panjang lebar? Soalannya pendek je, tapi jawapannya panjang. Kenapa? Ya. Yeah? Okey, dari segi biasanya lah kalau kita sembang eh, sembang dengan siapa-siapalah. Ada jenis orang yang kita sembang tanya sepatah jawab sepatah. Ada yang tanya sepatah jawabnya panjang. Kenapa orang biasa jawab panjang-panjang ni? Kenapa? Untuk menerangkan
antara dia memang dia tu memang peramah, terlebih peramah. Atau satu lagi, kadang-kadang kita sendiri sembang dengan A, kita sembang, kita tak tahu nak sembang apa. Tapi kadang-kadang kita jumpa sekumpulan manusia ni, ataupun kawan-kawan best friend lah, kita boleh sembang lama-lama tapi tak sedar. Betul atau tidak? Ya, baik. Jadi macam itulah Nabi Musa, bila dia sembang dengan Allah, sebab Nabi Musa ni gelarannya Kalimullah, dia boleh bercakap direct dengan Allah. Jadi bila dia dah cakap dengan Allah tu, dia rasa seronok. Sebab itulah dia jawab panjang lebar. Macam kita lah, sembang dengan orang yang kita suka, maka kita sembang lama-lama pun tak puas. Baik, boleh? Okey, jadi dalam ayat tadi Allah tanya Nabi Musa, walaupun Allah dah tahu, tujuannya bukan nak, bukanlah tak tahu benda tu, tapi untuk menarik perhatian. Jadi kita tengok dalam Al-Quran banyak soalan, tujuannya supaya pendengar tertarik dengan apa yang akan dibincangkan dalam ayat-ayat yang seterusnya. Baik, okey. Yang pertama ialah Aina. Aina maksudnya apa? Di manakah? Ada orang Melayu nama Aina? Jadi maknanya? Baik, orang Melayu nama Aina tu sebenarnya Ain, eh. Aina macam ni. Ain. Daripada perkataan mata, eh. Tapi ialah orang Melayu ni, makhraj Ain dia tak hilang. Semua nama yang ada Ain, bila jadi dalam bahasa Melayu, hilang Ain dia. Baik. Okey, kemudian yang kedua, ayana ataupun mata, maksudnya bilakah. Baik. Ayana, kena tambah nota sedikit. Nah, ayana untuk pertanyaan sesuatu yang besar ataupun penting. Ayana untuk pertanyaan sesuatu yang besar ataupun penting. Contohnya apa benda yang besar, yang penting dalam kehidupan manusia? Ya? Okey, ayah. Lain? Yang kita bukan tanya hari-hari lah. Contohnya bila nak makan, bila nak pergi pasar, bila nak balik kampung. Itu benda yang biasa, yang jarang-jarang buat dalam kehidupan manusia sepanjang umur. Mati. Ya, kalau nak tanya bila nak mati, memang perkataan dia ayana. Perceraian. Okey. Baik. Contoh yang lain ialah bila berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, dalam Al-Quran Allah tanya yas'aluna ayya, bukan Allah tanya, Allah menukilkan perkataan-perkataan golongan-golongan yang mengingkari kebangkitan. Mereka tanya apa? Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, bilakah berlakunya hari pembalasan, hari kebangkitan? Jadi, bila tanya sesuatu benda yang besar ataupun penting, guna ayyana. Mata ni untuk pertanyaan sesuatu yang biasa. Mata, sama makna, eh. Ayyana bilakah, mata pun bilakah. Cuma mata untuk pertanyaan sesuatu yang biasa. Bila nak balik kampung? Bila nak masuk kelas? Bila nak habis kelas? Dan sebagainya. Baik. Jadi gunakan mata. Kemudian ayu? Yang mana satukah? Ayu yang mana satukah? Ini kita akan biasa dengar, kita akan banyak jumpa di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi, bila ada bi. Bi ni isim ke fi'il ke haraf? Bi. Haraf apa? Haraf ja. Maka lepas haraf ja kena baris bawah. Bacalah fabi ayyi, baris bawah. Asalnya ayu. Boleh baca baris bawah, boleh baca baris atas. Kalau lepas haraf ja, bacalah baris bawah. Baik. Yang mana satukah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Tuhan kamu, yang mana satukah kamu berdua mendustakan? Kemudian ma ataupun madza, apa makna dia? Apakah? Kemudian a ataupun hal, adakah? Kemudian am atau adakah? Boleh faham tak soalan atau adakah ni?
Okey, reverse dekat A tadi. A ataupun hal maknanya adakah. Orang Kedah hebat ni. Dia orang sambung campur bahasa Arab dengan bahasa orang putih. Bahasa Inggeris. Tanya kenapa, apa? Dia tanya macam mana? A, what? A tu bahasa Arab. What bahasa Inggeris. Betul atau tidak? Wallahualam lah kenapa. Memang itu asal-usulnya memang ada kaitan dengan bahasa Arab, bahasa Inggeris. Ataupun memang cara mereka cakap macam tu. Wallahualam. Tapi kan dia banyak guna perkataan bahasa Inggeris kan. Kalau pasar kat sana tak ada pasar. Kat sana ada market. Tak guna pasar. Baik. Kalau kata kita nak sembang dengan orang Kedah. Saya nak nak pi pasar Ustaz. Orang Kedah gelak je lah. Orang sana tak sebut pasar. Orang sana sebut market. Okey, kemudian am atau adakah, boleh faham tak soalan ni? Tambah nota didahului oleh soalan yang lain. Didahului dengan soalan yang lain. Didahului, am ni kegunaannya bila didahului dengan soalan yang lain. Tidak boleh mula dengan am. Kena ada soalan yang lain. Contoh, ayat yang saya baca tadi dalam surah Yasin. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Wasawa'un 'alaihim, sama je ke atas mereka. A, ada A yang ke atas tadi, jumpa kan dalam buku tu, A dengan hal. A, adakah anzartahum, engkau beri peringatan kepada mereka, am atau adakah lam tunzirhum, engkau tidak beri peringatan kepada mereka. Maknanya am itu didahului dengan soalan yang lain, iaitu a. Boleh? Okey. Kemudian man. Siapakah? Yang inilah yang kita ada bincangkan minggu lepas. Ma rabbuka ke man rabbuka? Sebenarnya man rabbuka, bukan ma rabbuka. Kemudian liman. Liman ni gabungan daripada li dengan man. Untuk siapakah? Baik, kemudian lima sama ada pendek ataupun panjang, dua harakat ataupun satu harakat. Biasanya lima yang pendek ni digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama, yang pendek ni digunakan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna. Lima taquluna, ma tu pendek. Maknanya apa? Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Bahasa Melayunya cakap tak serupa bikin. Baik. Kemudian anna ataupun kaifa maknanya bagaimanakah? Kemudian kam, berapa banyakkah? Biasa guna perkataan kam. Kalau pergi beli barang biasanya lah, biasanya kalau kam rial, berapa rial. Kita ia je nak cakap Arab dengan orang Arab. Kam rial. Dia jawab apa? 10 rial. Dia tak jawab bahasa Arab, dia jawab bahasa Melayu. Dia tahu kita orang Malaysia. Baik, jadi tak susahlah kalau pergi dengan Arab. Kalau pergi umrah tu saya rasa tak ada masalah dalam nak memberi barang. Baik, kemudian amma. Yang ni yang tadi. Amma ada dua bacaan, satu pendek, satu panjang. Dalam Al-Quran biasanya guna yang pendek. Yang pertama, amma yatasa'alun. Apa makna dia? Tentang apakah? Kemudian amma pendek ataupun amma panjang, asalnya gabungan daripada an campur ma. An campur ma, nun mati bertemu dengan mim ni, jadi hukum dia apa? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Terbalik kot. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun mati bertemu dengan min, jadi hukum idgham ma'al gunnah. Jadi bila baca macam mana? Anma ke amma? Amma. Jadi ditulis terus macam ni. Nunnya tak ditulis, tinggal mim je. Amma. Asalnya daripada ni, Baik. Sama dengan mimma. Mimma daripada apakah pun bila disambung tulisannya jadi macam tu, ya. Nunnya tak ada dalam tulisan. Kemudian yang terakhir, fima pada apakah? Okey, saya nak minta tuan-tuan cuba sebut daripada awal sampai habis. Yang pertama apa? Dua. Atau? Yang ketiga? Empat. Ataupun? Yang kelima? Atau? Yang keenam? Tujuh. Lapan. Sembilan. Atau? Sepuluh. Ataupun 11, 12. Boleh baca panjang ataupun pendek, Yang ke-13 panjang ataupun pendek. Dan yang terakhir fima. Baik, jadi ini pun antara yang banyak di dalam Al-Quran, isim istifham. Okey, cuba tengok muka surat 94. Saya fokus kepada dua perkataan, iaitu ayana dengan mata. Sebab tadi saya ada bagi nota, ayana untuk sesuatu benda yang besar, mata untuk sesuatu benda yang biasa. Baik. Tengok yang kedua. Ayat yang kedua, yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna, mereka bertanya di bawah tu. Yas'aluna maknanya mereka bertanya. Ayyana, bilakah? Yaumuddin, hari pembalasan itu. Jadi hari pembalasan itu adalah satu benda yang besar, maka guna perkataan ayyana. Selain daripada hari pembalasan, kalau kita ni manusia ni, kalau di dunia ni, antara benda-benda yang jarang kita buat ialah apa? Kahwin, contoh dia. Ada yang jawab ish. Okey, kahwin lagi apa? Tadi cerai, haji, bila nak pergi haji, jadi kalau nak tanya benda-benda besar, penting gunakan ayyana. Kalau tanya benda biasa, guna mata, yang di bawah. Mata Nasrullah. Apa makna mata? Bilakah Nasrullah? Nasrullah tu maksudnya pertolongan Allah. Baik. Ada soalan tak setakat ni? Amun. Kalau dalam isim istifham tu sebutan dia, mimnya baris atas. Yang ni amun. Ataupun kalau baris atas, aman ataupun amin. Tapi bila bersembang, orang Arab selalu sebut ya ammu. Tidak dibariskan di hujungnya dengan tanwin. Okey. Ada soalan sekat ni? Ya. Kalau macam lepas kita ni, kita tahu lah yang itu soalan, kan? Ya. Okey, kalau bahasa kita ialah kita tahulah soalan, tapi dalam dalam Al-Quran macam mana kita nak tahu? Baik. Untuk pemula ni memang kena tengok terjemahan. Nak tahu ada soalan atau tidak, kena tengok terjemahan lah. Dalam terjemahan, kalau di hujung dia ada tanda soal ataupun ayat itu lebih kepada pertanyaan, maka adalah isim istifham dalam ayat tersebut. Dan tengoklah dalam diagram warna pink. Okey. Kalau kita jumpa ayat-ayat yang ada soalan ni, kalau dalam bahasa Melayu, soalan ni dia ada nada dia, kan? Ada intonasi dia untuk menunjukkan pertanyaan. Contohnya, faham ke? Nak balik ke? Baik. Bila baca Al-Quran, kena buat nada soalan ataupun tidak? Baca ayat yang ada soalan dalamnya, ada isim istifham, kita nak buat nada soalan ataupun tidak? Tak perlu. Jadi kita baca surah Al-Fil tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada A. Adakah? Tidak engkau melihat, ataupun tidakkah engkau melihat bagaimanakah Tuhanmu telah lakukan terhadap tentera bergajah? Jadi kita baca je lah macam biasa. Tak perlu ada nada soalan.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak perlulah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak ada. Sebab tak ada, imam-imam dunia pun tak ada baca macam tu. Kori-kori dunia tak ada baca macam tu. Jadi kita bacalah macam biasa. Ya? Tak tahulah kenapa. Yalah, kalau kita baca macam tu jadi macam pelik. Dan dia jadi dah. Kalau kita baca surat khabar, memang itulah nadanya yang kita kena ikut dalam berita dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran tak perlu. Tak ada tanda seruan dalam bahasa Arab? Tak ada. Ada. Dalam bahasa Arab ada tanda seruan, ada. Tanda soal ada. Dalam Al-Quran je yang tak ada. Al-Quran tidak ada tanda seru, tak ada tanda soalan. Walaupun dalam perkataan alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabi fil ada soalan, sepatutnya ada tanda soalan di hujung. Tetapi tidak ada, cek dalam Al-Quran memang tak ada. Jadi bila kita baca dalam Al-Quran ni, bacaannya ikut nada dalam Al-Quran lah, kita tak perlu meraihkan soalan. Yang kita kena raihkan bila baca Quran ni apa dia? Cerita tentang syurga rasa seronok, cerita tentang neraka rasa takut. Baik. Maknanya bila baca ayat tentang neraka, kita inilah kadang-kadang kita dengar imam yang imam-imam Arab ni kalau dengar mereka baca sampai kepada ayat-ayat azab, jadi dia boleh menangis. Kita orang Melayu tak faham. Tak rasa apa-apa eh. Okey. Kita rehat 5 minit. Saya nak masuk kepada tajuk yang berikutnya, tajuk fi'il. Sekejap lagi. Jadi kita dah habis dah 5 isim popular, 5 haraf popular dan 5 tanda isim. Kejap lagi kita akan masuk tajuk fi'il. Saya nak padam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula. Okey. Kalau kita tengok diagram tadi, kita dah bincangkan hijau A, pecahan perkataan yang ada dalam hijau A, isim fi'il haraf. Kemudian kita dah belajar hijau B, jantina. Kemudian kita telah masuk pink A. Tadi kita dah habiskan ya, pink A, isim popular, domain dan sebagainya ada 5. Kemudian pink B ni pun kita dah belajar sebenarnya, isim 5 haraf popular. Kalau nak tengok, kita buka kejap lah muka surat 68. Nah, cuba buka muka surat 68. Isim popular yang pertama haraf ja. Ada jumpa? Sebelah ni bawah ni, sebelah kanan. Jumpa ya dalam ping B. Okey, kemudian kita juga telah belajar isim popular yang kedua haraf ataf bawah. Jumpa? Jumpa. Kemudian kita belajar haraf istinaf. Sebelah kanan, jumpa. Jumpa ya. Kemudian kita belajar haraf taukid. Ini sebenarnya dalam buku muka surat 68 dengan 69. Cuba cek. 68, 69, 5 haraf popular ini pun kita dah belajar. Baik. Jumpa 69. 68, 69. Saya ulang semula. Yang pertama kita belajar isim popular, ranking nombor 1 ialah haraf ja sebelah kanan dalam diagram. Kemudian haraf ataf bawah nombor 2. Kemudian haraf istinaf sebelah kanan tengah-tengah. Jumpa? Okey, kemudian ikut saya ikut susunan dalam buku eh. Kemudian muka surat 69 ada haraf taukid atas sekali. Betul? Kat bawah tu ada eh, sebelah kanan bawah sebelah haraf ataf. Baik, kemudian yang kelima tu ialah gabungan daripada 3 haraf. Kotak yang tengah-tengah atas ni. Haraf nida, haraf istisna, haraf nida dengan haraf nafi. Ada lagi tak haraf yang kita belum belajar? Yang sebelah kiri itu semua kita belum belajar lagi sebab dia ada kaitan dengan fi'il. Jadi sebab itu saya belum ajar. Nanti bila dah habis tajuk fi'il baru saya boleh ajar ada beberapa lagi haraf nasab, haraf jazam eh, sebelah kiri. Baik, nanti kita akan bincangkan selepas belajar fi'il. Okey, maknanya kita dah selesai hijau A, hijau B, pink A dengan pink B. Pink B sebahagiannya ada sikit lagi kita belum belajar. Kita sekarang nak masuk diagram warna kuning.
Kuning eh? Jumpa. Kuning A. Tengok A dulu. Jangan tengok B. Tengok B nanti berpinau-pinau mata tengok. Tengok A dulu. Pink A. Pink A ini tajuk untuk VN. VN eh? Kuning. Kuning A. Kuning A. Bukan pink A. Kuning A. Ini di bawah tajuk VN. VN ada berapa? Yang pertama VN apa? Madi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sebenarnya VN tiga je. VN madi, VN mudarek, VN amar sahaja. VN nahi itu tambahan. Ustaz Ruzi ataupun pengasas kaedah ni dia nak mudahkan mereka yang baru belajar peringkat asas pecahkan pada empat. Sebenarnya tiga je. Sebab amar tu perintah. Nahi pun satu bentuk perintah tapi berbentuk supaya jangan buat. Jangan buat. Perintah supaya jangan dia kalau makan suruh makan, kalau tak bagi makan jangan makan. Dia adalah satu bentuk perintah juga. Betul? Jadi sebenarnya dia adalah pecahan daripada fi'il amar juga. Jadi dipecahkan pada empat eh, sebenarnya ada tiga je. Fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar dan fi'il nahi. Fi'il madi perbuatan yang telah berlaku. Past tense. Fi'il mudhari sedang atau akan berlaku. Fi'il amar perintah, suruhan. Fi'il nahi larangan. Hari ini kita nak belajar fi'il yang pertama iaitu fi'il madi yang telah berlaku. Kalau dalam bahasa Inggeris, fi'il madi ada tambah apa? Past tense. ED tapi tak boleh bukur rata eh. Kalau makan eat. Dia tak jadi tambah ED kan? Okey, jadi dalam bahasa Arab inilah konsep fi'il madi. Baik. Boleh tengok muka surat 100 dalam buku? Tak payah tulis yang di depan ni. Siapa rajin nak tulis, tulislah. Tapi kalau tulis pun sebenarnya dah ada dalam buku kan? Jadi tengok jelah buku muka surat 100. Jadi jimat masa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus lebih di hadapan eh. Baik. Buka muka surat 100. Betul? Dan tengok diagram warna kuning A. Okey. Yang pertama, saya nak minta tengok diagram dulu. Muka surat 100 tu jangan tutup, tengok diagram dulu. Baik. Fi'il madi. Bila nak belajar fi'il ni, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang paling penting ialah tuan-tuan dan puan-puan kena betul terjemahkan dhamir yang sebelah ni. Kalau silap terjemah dhamir, maka silaplah makna fi'il. Sebab itulah kita bila belajar ni ada step dia. Kita tak boleh terus belajar fi'il. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena belajar dhamir dulu. Belajar dhamir kita dah belajar. Jadi mudah untuk belajar fi'il. Baik. Sebab itulah ada soalan yang kadang-kadang saya tak dapat jawab. Sebab ada 2-3 step yang saya kena lalui baru boleh cerita. Boleh faham. Baik. Okey. Jadi fi'il madi nasarah. Saya buat contoh nasarah dalam buku sama. Nanti kita tengok. Dia adalah sepadan dengan perkataan yang paling atas. Dalam kotak yang paling atas, yang mana di bawahnya ada dot 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 tu. Kemudian di hujung dia ada tambah apa-apa huruf tak? Macam alif, waw alif, ada ke tak? Untuk maklumat asas, fi'il madi perubahan yang berlaku. Cuba tengok dalam diagram tu, ke awal perkataan ke akhir perkataan? Ya, fi'il madi perubahan yang berlaku ialah di akhir perkataan. Okey, jadi kalau kita tengok perkataan Nasara, dia adalah mewakili kotak yang pertama sebab di hujung ni tidak ada tambahan alif, waw, alif, ta dan sebagainya. Boleh? Okey, sebelah kanan dia apa domainnya? Hua. Hua eh? Apa makna hua? Dia lelaki ke perempuan? Perbuatan, ini fi'il madi, jadi kita tambah terjemahan apa? Telah. Telah tu fi'il madi. Perbuatan dia apa? Menolong. Perkataan Nasara sebiji ni memberi makna dia lelaki telah menolong. Dia tu datang daripada mana?
Dia tu orang Arab kalau jumpa perkataan yang ada tiga huruf, tak ada apa-apa tambahan alif di hujung dia, tak ada huruf lain, maka dia sensitif. Orang Arab ni telinga dia sensitif. Ni satu harakat ke dua harakat? Oh, satu harakat. Maknanya dia akan tahu domain dia ialah huwa. Walaupun dalam tulisan nanti huwa ni tak ada. Orang Arab dia akan sebut Nasara saja. Dia tak sebut huwa Nasara. Tapi daripada perkataan Nasara, satu harakat hujung dia ni, dia akan tahu domain dia ialah huwa. Huwa maknanya dia lelaki. Fi'il madhi, past tense, terjemah telah. Perbuatan dia apa? Menolong. Satu perkataan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu berapa patah? Macam manalah bila, ialah Quran nipis. Bila jadikan terjemahan, Quran terjemahan jadi tebal. Kenapa? Sebab itulah. Satu perkataan bahasa Arab itu mengandungi beberapa patah perkataan bahasa Melayu. Baik. Okey, turun ke bawah. Tengok diagram kuning A tu. Di hujung dia ada tambah apa? Ada tambah alif kan? Jadi bila Nasara satu harakat, bila kita baca Nasara dua harakat. Cuba tengok sebelah kanan dhamir dia apa? Saya dah tolong tuliskan di depan huma. Apa makna huma? Mereka dua lelaki telah menolong. Sebab itulah dalam bahasa Arab, dua harakat tak boleh dipendekkan satu harakat. Mad asri ni sangat-sangat kena jaga bila baca Quran. Ini dua harakat. Yang ni? Satu. Jadi kalau kita baca dua harakat, tempat yang satu harakat kita panjangkan jadi dua, dia boleh berubah daripada seorang yang tolong jadi dua orang. Asalnya cerita tentang dua orang yang menolong, bila baca satu harakat boleh jadi seorang je. Itu efek kenapa tak boleh lakukan, kenapa salah mad asri itu dikira salah besar, sebab mengubah makna. Baik. Okey, turun ke bawah. Ada tambah apa di bawah, di hujung dia? Tambahan dia yang di depan ni saya merahkan . Ni tambahan di hujung dia ada waw alif, dhamir dia sebelah kanan apa dia? Huma ke hum? Apa makna hum? Mereka semua lelaki telah menolong. Baik. Okey. Turun lagi ke bawah. Di hujung dia ada tambah ta mati. Ta panjang mati. Betul? Macam ni saya dah merahkan ni. Ta mati. Sebelah kanan dia apa dhamir dia? Apa makna hiya? Dia perempuan. Dia seorang perempuan telah menolong. Baik. Kemudian turun lagi ke bawah, Nasarata ada ta alif di hujung, betul? Dalam diagram ada ta alif di hujung, apa domain dia sebelah kanan? Huma, apa makna huma? Mereka berdua perempuan telah menolong. Kemudian bila ada tambah nun baris atas, sebelumnya ada tanda mati, dhamir dia apa? Apa makna hunna? Mereka semua perempuan telah menolong. Boleh? Faham ? Konsep fi'il madhi ni, dia punya hujung dia berubah, maka dhamir dia akan berubah. Jangan, bila masuk tajuk fi'il ni, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita meletakkan dalam fikiran kita, saya kena ingat on the dot hari ini juga. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham konsep . Fi'il madhi ni, bila hujung dia berubah, hujung dia bertambah dengan apa-apa huruf, maka dhamir dia akan berubah dan makna dia akan berubah. Baik. Daripada anta. Daripada anta sampai antunna ni senang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau tengok dekat dalam diagram.
Kalau dhamir dia anta, hujung fi'il madi tambah apa? Ta. Kalau tuma, tuma. Sama ya ni, macam ni. Ta, ta, tuma, tuma, tum, tum. Ti, ti, tuma, tuma, tunna, tunna. Jadi pada enam tempat ni senang. Sebab hujung domain dengan hujung fi'ilnya sama. Baik, kalau nasar ta, hujung dia ta, domain dia anta. Apa makna anta? Engkau, laki ke perempuan? Engkau lelaki telah menolong. Kalau tuma, domain dia antuma. Apa makna antuma? Engkau berdua lelaki telah menolong. Kalau tum, domain dia antum. Apa makna antum? Kamu semua lelaki telah menolong. Kalau ti, anti. Apa makna anti? Engkau perempuan telah menolong. Tuma, antuma. Engkau berdua perempuan telah menolong. Kalau tunna, dhamir dia antunna. Kamu semua perempuan telah menolong. Baik. Okey, ada dua lagi. Yang terakhir, kalau dhamir dia tu, hujung dia ada tu, dhamir dia mesti ana. Apa makna ana? Kalau dalam kelas ni kita selaraskan terjemahan aku, fi'il madi terjemah telah perbuatannya menolong. Aku laki ke perempuan? Ya? Ah, boleh, laki pun boleh, perempuan pun boleh. Tidak ada beza jantina. Kalau nasar na panjang, na panjang, apa domain dia? Apa makna nahnu? Kami telah menolong. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dekat dalam buku tu kan, dalam muka surat 100 tu ada bahagian dhamir. Tuan-tuan dan puan-puan kalau tak tahu makna dhamir ni, boleh buat rujukan muka surat 29 ke? 29 34 pun ada, 29 pun ada. Tapi kalau nak lebih senang, tengok muka surat 29 lah. Sebab dalam muka surat 29 tu ada dhamir munfasil saja. Jadi boleh tulislah nota di atas dhamir tu, rujuk muka surat 29 untuk tahu makna dhamir. Boleh? Senyap je ya semua. Baik, macam saya kata tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan minta untuk tuan-tuan dan puan-puan hafal terus apa yang saya ajar hari ini. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham konsep fi'il madi ini, bila hujung dia berubah, domain dia berubah. Kalau tak ingat tak apa, tengok diagram warna kuning A. Tak ingat lagi, tengok dalam buku muka surat 100. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan rasa kena ingat hari ini tu, jadi stres lah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan ikut saya sebut fi'il madi daripada awal sampai habis. Nak tengok buku pun boleh, nak tengok diagram pun boleh, nak tengok depan pun boleh, sama je. Ikut saya eh. Huwa nasara. Huma nasara. Biasanya kalau siapa yang ada pengalaman belajar bahasa Arab, kat mana-mana kelas bahasa Arab, mereka sebut yang tengah ni je. Nasara, nasara, nasaru, nasarat. Masa saya belajar pun macam tu. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna, nasartu, nasarna. Nah, itu cara belajar. Dia macam zikir. Saya dulu masa belajar ni, tuan-tuan dan puan, jadi macam zikir. Kena sebut satu-satu. Nasara, nasara, sampai habis. Tukar perkataan lain pula. Buat sampai habis. Tukar perkataan lain sampai habis. Jadi sebab tu saya mahir. Ha, sebenarnya tuan-tuan dan puan nak mahir, kita kena sebut. Jadi bila sebut selalu, walaupun tak hafal, lama-lama benda tu dia akan lekat lah, insyaAllah. Baik. Okey, ikut saya. Semula.
Jadi dalam kelas ni, kita sebut dhamir sekali supaya tuan-tuan dan puan-puan senang pick up makna dia. Bila sebut huwa nasara, apa makna nasara? Dhamir dia apa? Huwa. Oh, huwa. Dia lelaki. Makna dia sama je nanti. Telah menolong. Semua makna telah menolong. Yang membezakan ialah dhamir ni. Boleh? Jadi untuk peringkat asas ni, kita sebut sekali dengan dhamir. Ikut saya. Huwa nasara. Huma nasara. Hum nasaru. Hiya nasarat. Huma nasarata. Hunna nasarna. Anta nasarta. Apa makna nasarta? Ha, kena tahu yang ni. Apa makna anta? Engkau lelaki telah menolong. Semula. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Apa makna nasarna? Kami telah menolong. Ada berapa perkataan nasarna dalam ni? Yang ini berapa harakat? Yang ini berapa harakat? Nampak? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pendekkan yang na-na dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran perkataannya. Inna anzalna. Kami telah menurunkan. Anzalna. Kami telah menurunkan. Kalau pendekkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Contoh. Sesungguhnya kami, mereka semua perempuan telah menurunkan. Itulah bahayanya kalau kita melakukan kesalahan mad asli. Dua harakat pendekkan. Satu harakat panjangkan. Dia akan mengubah makna. Sekali lagi ikut saya. Huwa nasara. Huma nasara. Hum nasaru. Hiya nasarat. Huma nasarata. Hunna nasarna. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Boleh? Okey. Sekali lagi. Yang kali yang ketiga ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sebut dhamir huwa nasara. Tuan-tuan dan puan-puan ulang huwa nasara. Bila sampai yang kedua, saya sebut huma aja. Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah bukan sambung terus, ulang balik. Bila saya sebut huma, tuan-tuan dan puan-puan sebut huma nasara. Saya sebut hum, tuan-tuan dan puan-puan sebut hum nasara. Sampai habis. Boleh? Okey. Huwa nasara. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Boleh? Okey. Senang je kan? Baik. Okey. Jadi sebenarnya kenapa dalam diagram ni, kenapa dalam diagram ini tidak ditulis secara lengkap? Kenapa di dalam diagram ini tidak ditulis secara lengkap? Kenapa? Sebab ini adalah pattern asal untuk fi'il madhi. Maknanya bila sebut fi'il madhi, adakah perkataan fi'il madhi itu nasara sahaja? Tak. Ada lagi perkataan lain yang dia fi'il madhi juga. Jadi cara dia macam mana? Kalau kita tukar perkataan yang lain sekalipun, contohnya nasara kita tukar kepada perkataan kataba, tulis. Nasara tolong, kataba tulis. Jadi kita hanya tukar pangkalnya sahaja, yang di hujungnya tetap sama. Kalau ada alif, dhamir dia
huma. Kalau ada waw alif, dhamir dia apa? Hum. Dan akan jadilah sampai habis ke bawah sama juga macam ni. Baik. Dan di dalam diagram ni dia ada dot 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 tu, ada garis-garis kecil tu, itu bukan menunjukkan bilangan huruf eh. Semula ada berapa garis kecil kat dalam diagram? 3 kan? Itu bukan menunjukkan bilangan huruf. Itu menunjukkan apa-apa sahaja perkataan yang nak ditambah sebelumnya. Boleh? Okey. Kita tengok ayat yang pertama. 101. Wa qatala Daudu Jaluta. Baik. Perkataan yang pertama ialah wa. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf ja. Ah, tengoklah diagram warna pink. Ya, yeah, untuk sambung diagram warna pink B. Cuba tengok pink B, pink B, pink B. Wow, ada dekat mana? Istinaf ni mula cerita. Yang ini tengah-tengah cerita ni. Haraf ataf. Jumpa kat tengah-tengah bawah. Jumpa tengah-tengah bawah. Pink B kat tengah-tengah bawah sekali. Ni. Jumpa eh. Penyambung. Dan eh. Sebab cerita ni bersambung ni. Nabi Daud bunuh Jalut. Okey. Kemudian qatala. Untuk permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak kenal, ya memang fahamlah tuan-tuan dan puan baru belajar sekali fi'il. Jadi kita nak kenal tu mungkin tercari-cari mana perkataan fi'il madhi. Kalau jumpa perkataan yang ada 3 huruf. Semula perkataan yang ada 3 huruf, semua hurufnya berbaris apa? Atas, maka ia adalah fi'il madhi. Cari dalam ayat ni, ada tak perkataan yang ada 3 huruf semua baris atas? Qa ta la. Betul? Ha, maka itulah fi'il madhinya. Qatala. Qatala maksudnya telah membunuh. Fi'il madhi. Siapa yang bunuh? Daud. Daud bunuh siapa? Daud tu nama orang lah. Sebab tu di bawahnya ada tanda right. Betul? Ha, bila ada tanda right di bawah, itu tanda bahawa perkataan itu dah diguna dalam bahasa Melayu. Jalut pun kita terjemah perkataan nama orang ni, Jalut. Daud telah membunuh Jalut. Fi'ilnya ialah qatala. Boleh? Okey. Kita buat exercise fi'il madhi, tuan-tuan dan puan-puan. Buka diagram warna kuning eh. Buka balik diagram warna kuning eh. Saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan memecahkan perkataan qatala ni sampai habis macam ni. Ikut saya eh. Tengok kuning eh, ikut saya. Bila sebut qatala, ada apa-apa tambahan huruf tak di hujung dia? Maknanya dhamir dia apa? Ada huwa tak dalam ayat Quran tu? Tak ada. Tak ada eh? Kenapa? Orang Arab dia faham kalau tak ada alif, dhamir dia mesti huwa. Huwa ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab yang bunuh tu siapa? Daud lelaki kan? Ha, maka kena gunakan yang matching lah. Dia kena sama eh? Kalau fi'il yang melakukan perbuatan tu perempuan, kena guna yang ini. Kalau lelaki, kena guna yang atas. Baik, ikut saya pecahkan perkataan qatala ikut diagram warna kuning A. Ikut saya. Huwa qatala. Huwa qatala. Huma qatala. Huma qatala. Hum qatalu. Hum qatalu. Hiya qatalat. Hiya qatalat. Huma qatalata. Huma qatalata. Hunna qatalna. Huma qatalna. Anta qatalta. Antuma qataltuma. Antum qataltum. Anti. Antuma. Antunna. Ana qataltu. Nahnu. Qatalna. Boleh? Okey. Nabi Daud telah membunuh Jalut. Jalut ni kalau ejaan orang putih ni macam ni.
Ini macam mana sebut? Golayas. Golayas. Ha, yelah, itulah dia. Ini ini tulisan orang putih dia macam tu. Tulisan Arab dia yelah, dalam bahasa Arab nama-nama nabi, nama-nama nabi dalam bahasa Arab dengan dalam bahasa Inggeris tak sama sebutan dia. Mungkin mereka berdasarkan yang ada dalam Bible dan sebagainya. Kalau kita sebut contohnya Nabi Isa, Daud, David, Sulaiman, Solomon, Ayub, Job, Yakub, Jacob, apa Yunus? Jonah. Ya. Jadi nama berbeza ya. Arab sebut lain, orang putih sebut lain. Di Mesir pun sama sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Nama-nama tempat di Mesir, Mesir itu sendiri Mesir Arab, tapi orang putih tak sebut Mesir, Egypt. Kalau Iskandariah tu bahasa orang putihnya Alexandria. Kalau Kaherah, Cairo. Dia ada nama-nama bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ya? Tontong saya tak pastilah tontong. Tontong mungkin sama ya? Dan kenapa tak ada Daud? Daud macam mana? Kita panggil Daud kan? Daud. Daudu, du, du. Daud. Dia kalau wakaf macam Daudu tu satu perkataan. Kenapa ada koma lepas Daudu tu? Itu tulisan Arab asal dia macam ni, Daud. Ini dua harakat. Tapi dalam tulisan Resam Osmani, waw ni ditukar kepada kecil. Tulisan Resam Osmani, tulisan Arab dia macam ni. Asal dalam penulisan surat khabar, dalam penulisan buku, tulisan asal dia macam ni, iaitu tulisan Resam Osmani. Baik, kalau nama-nama malaikat ni contohnya Mikael, Michael, ya, yeah, okey. Jibril, Gabriel, ha, yalah. Kenapa itu sebutan orang putih lah. Okey. Jadi Nabi Daud ni dia telah bunuh Jalut. Nabi Daud ni hidup. Dia sebenarnya yang berperang ni, peperangan di antara ketua tentera Islam, tentera orang yang beriman ialah Talut lawan dengan Jalut. Baik. Asalnya nak tahu ke ceritanya? Baik, asalnya ketika itu Bani Israel mereka ditindas. Mereka berada di Palestin, mereka ditindas oleh Jalut. Jalut ni duduk di luar daripada Palestin dan dia telah rampas kitab Taurat. Bukan kitab Taurat, dia rampas Tabut. Fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalam Tabut tu ada apa? Peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, dan di dalam tu ada kitab Taurat. Jadi mereka nak lawan balik lah, nak lawan balik, nak rampas balik. Sebab itu adalah satu peninggalan yang penting untuk mereka, yang mana dikatakan hari ni yang Israel duk korek-korek tu sebenarnya dia nak cari benda ni, peti ni. Dan di dalam tu juga ada dulu yang pernah dengar tak, Harut dengan Marut yang ajar apa sihir tu, itu pun ada juga dikatakan ada dalam tu juga. Jadi yang dikatakan, yang dicari, yang dikorek, itulah bendanya. Wallahualam, saya tak pasti tepat ataupun tidak. Baik. Kemudian bila berlaku keadaan macam ini, mereka ditindas, maka mereka jumpa dengan Nabi yang ada pada masa itu. Tulisan Arab Nabi itu macam ini. Siapa boleh baca? Saya mula-mula pun saya tak boleh baca. Apa benda ni? Dia nama Nabi tersebut ialah Nabi ni. Itu nama dia. Macam mana saya sebut? Samuel. Itulah dia. Mereka Bani Israel jumpa dengan Nabi ni, cari siapa yang suruh Nabi ni beri nasihat, nak cari siapa yang layak untuk jadi raja ataupun pemimpin general untuk memerangi Jalut. Akhirnya dia kata Talut yang akan jadi pemimpin. Mereka tak puas hati. Macam mana dia boleh jadi pemimpin? Dia ni tidak ada, dia adalah orang biasa, bukan orang bangsawan, dan dia tidak ada darah pahlawan.
Maka Nabi itu kata apa? Ni panjang lebar eh, di akhir juzuk yang kedua boleh baca cerita dia. Baik. Jadi Nabi itu kata nanti Allah tunjukkan buktinya, nanti Allah akan hantar balik peti tadi tu di hadapan rumah dia. Malaikat hantar depan rumah dia. Live semua orang nampak. Akhirnya mereka pun yakin dan mereka pun melantiklah dia sebagai ketua ataupun raja ataupun pemimpin yang memimpin mereka untuk serang Jalut. Dan on the way nak serang tu, dia daripada Palestin ke Jordan ada satu sungai. Saya tak tahu nama sungai itu sungai apa. Sampai kat sungai tu yang dia kata, jangan minum. Kalau nak minum sikit je. Tapi ramai yang minum habis sampai kenyang, akhirnya mereka tak boleh pergi berperang. Yang tinggal adalah beberapa orang saja dan sebahagiannya ialah, salah seorangnya ialah Nabi Daud. Nabi Daud masa tu muda lagi. Dan bila sampai bertemu berperang, Talut dengan Jalut, maka biasalah macam peperangan dahulu sebelum perang betul-betul, dia akan adakan apa? Ialah perlawanan di antara pahlawan, dua-dua pahlawan, pahlawan kedua-dua pihak. Jalut keluar dan Nabi Daud volunteer. Jalut tengok Nabi Daud, alah kau ni kecil sangat. Kecil lagi, dia macam tak nak lah. Tapi akhirnya Nabi Daud berlawan juga. Akhirnya Nabi Daud dia punya senjata dia apa? Antara senjata dia lah lastik eh. Dia lastik kena dekat dada, jatuh dan akhirnya dia telah bunuh Jalut. Itulah ceritanya. Akhirnya waqatala Daud Jalut. Nabi Daud telah bunuh Nabi Daud telah bunuh Jalut. Goliat. Okey. Ayat yang kedua. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Saya nak minta tuan-tuan cuba scan mana dia fi'il madhi berdasarkan dengan tips yang saya bagi tadi. Kalau perkataan itu ada tiga huruf, semua baris atas, ataupun kalau tambah alif kat ujung, tiga huruf tambah alif kat ujung. Jumpa? Balagha. Jumpa? Okey, balagha. Maknanya balagha adalah fi'il madhi. Okey. Tengok makna saya tolong bagi makna. Yang pertama fa. Fa maka. Tengok terjemahan di bawah tu. Fa maka. Lama tatkala, berkait dengan masa ke tempat? Masa. Jadi kita baru belajar tadi nama dia apa? Zarah zaman ke makan? Kalau berkait dengan masa. Zaman eh? Lama, sebab tu di bawahnya ada tanda popular eh, tanda pangkal dia adalah zarah zaman. Masa. Falamma ke, maka tatkala balagha. Balagha ni daripada perkataan balik. Apa makna balik? Sampai. Ya. Yeah. Tak ni bahasa Melayu kata dah balik ke belum? Baligh, baligh. Sampai umur. Ya, yeah, betul lah. Sebenarnya balagha tu makna asalilah sampai. Baligh tu orang yang telah sampai ataupun telah cukup umur untuk dia jadi mukallaf. Okey. Jadi balagha maknanya asalnya sampai. Baik. Okey, jadi dalam ayat ni terjemahannya, maka, tengok terjemahan di bawah, maka tatkala mereka telah sampai. Mereka telah sampai. Bila sebut mereka ni, orang Melayu faham berapa orang? Ramai tu berapa? Daripada berapa sampai ke berapa? Oh, dua kira ramai dah ya? Ketiga baru ramai. Kalau dalam bahasa Arab, satu, dua ada sebutan khas. Ramai tu mula daripada tiga. Tiga ke atas. Tapi dalam ayat ni kita tahu tak berapa orang ni? Ha, jadi sebab itulah terjemahan dalam Al-Quran kadang-kadang dia tak terjemah secara tepat sebab dia meraihkan bahasa Melayu. Sebenarnya bila balaghah, tengok matchingkan dengan diagram warna kuning ni. Bila ada tambah alif di hujung, balaghah dua harakat. Cuba tengok dekat line fi'il madhi tu. Apa dhamir dia kalau ada alif di belakang? Macam ni kalau ada alif di belakang, apa dhamir dia? Huma. Apa makna huma? Mereka berdua lelaki telah sampai. Itu makna tepat. Dalam terjemahan di bawah, mereka telah
sampai. Sebenarnya kurang tepat. Kena tambahlah sendiri. Maka tak kala mereka berdua. Lelaki ku kalau nak tambah, tambahlah. Baik. Telah sampai. Itu makna balaghah. Baik. Jadi fi'il madhi yang pertama dalam ayat ini ialah balaghah. Dituliskan tanda right di bawah. Mungkin sebab kita orang Melayu dah sebut perkataan baligh kan. Dah ada dalam bahasa Melayu, maka sebab itu ditandakan right. Baik. Maka tak kala mereka berdua lelaki telah sampai. Siapa mereka berdua ni? Ke tempat pertemuan dua buah laut. Ini kisah Nabi Musa dan pembantu dia. Nabi Musa dan pembantu dia. Nabi Musa dan pembantunya. Baik, majma'a bainihima tu maksudnya apa? Tempat pertemuan dua buah laut. Ada lagi tak fi'il madhi yang lain? Nasiya. Nasiya? Ya. Ya, walaupun okey. Hari ini saya acah pattern pada tuan-tuan dan puan, pattern fi'il madhi semua baris atas. Nanti kemudian ada yang huruf tengah dia baris bawah. Itu pun fi'il madhi juga sebenarnya. Nasiya tu pun adalah fi'il madhi. Dan di hujung dia ada tambah apa tu? Alif. Maknanya sama macam balaghah. Dhamir dia apa? Huma. Macam ni. Jadi makna dia mereka telah terlupa dalam terjemahan di bawah. Kena tambah. Mereka berdua telah terlupa. Mereka berdua telah terlupa akan ikannya. Baik. Jadi nasiah itu pun fi'il madhi. Baik. Kenapa Nabi Musa tiba-tiba dengan pembantu dia ni pergi cari Nabi Khidir ni, kenapa? Asal-usulnya kenapa? Saja nak belajar. Yalah, macam mana dia, macam mana dapat ilham yang kena jumpa dekat pertemuan dua laut? Asalnya, asal kisah macam mana boleh berlaku peristiwa ni, asalnya pernah di dalam satu majlis bila ditanya, wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di atas muka bumi ini? Maka Nabi Musa jawab apa? Saya. Kalau orang tanya siapa paling pakar bahasa Arab dekat Malaysia, saya jawab saya. Jadi Allah tak suka jawapan Nabi Musa AS. Maka Allah kata, kamu pergilah ke tempat pertemuan dua buah laut. Daripada situ dia belajar macam-macam. Dia tahulah bahawa dia tidak, tak semua benda dia tahu. Sebab benda yang berlaku di depan dia tu semua benda yang yang menyalahi adat, yang menyalahi dengan syariat. Jumpa orang pergi bunuh, kapal tu elok-elok dia pergi lubangkan. Jadi dia Nabi, dia nampak benda tu macam menyalahi syariat. Jadi dia cepat untuk menegur. Sedangkan dah deal awal-awal, dah berjanji awal-awal, kalau aku buat apa-apa jangan tanya apa-apa. Dah habis nanti saya akan cerita. Tapi sebab Nabi Musa dia nampak benda tu macam menyalahi syariat, maka dia tegur, dia tanya. Dan akhirnya dia tahulah bahawa jawapan aku yang paling alim itu tak sepatutnya digunakan. Itu Allah nak tarbiah Nabi Musa AS. Baik. Jadi bila sampai ke tempat pertemuan dua buah laut, mereka berdua lupa ikan tadi dan mereka pun berjalan seterusnya. Baik, okey, perkataan nasiya ni saya nak buat exercise sebab penting kita ada perkataan yang biasa sebut. Daripada pecahan nasiya ni ada perkataan yang kita biasa sebut. Baik, tengok balik kuning A, ikut saya. Nasiya. Ada apa-apa tambah di hujung? Jadi dhamir dia apa? Huwa. Apa makna huwa? Dia lelaki telah lupa. Nasiya maksudnya dia lelaki telah terlupa. Baik. Okey, ikut saya. Huwa nasiya. Huma nasiya. Hum nasu. Ikut je ya. Baik. Semula. Huwa nasiya. Huma nasiya. Hum nasu. Hiya nasiyat.
Huma nasiyata. Hunna nasina. Anta nasita. Antuma. Nasi. Tuma. Antum. Nasi. Anti. Antuma. Antunna. Ana nasitu. Nahnu. Biasa dengar perkataan nasina dalam apa? Doa lepas baca Quran, ya. Macam mana? Allah, kena buat lagulah. Okey, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu nasina. Apa makna nasina? Kami telah terlupa. Ya Allah, zakirna. Zakir ni daripada perkataan zikir. Zikir ni ingat. Ingatkan kami. Ma nasina. Apa yang kami telah terlupa. Baik. Ya, bila bincangkan doa ini tadi, biasa dengar tak ada pandangan yang lain ataupun bacaan yang lain selain daripada nasina? Nusina. Nusina, eh? Nasina. Ada satu lagi pandangan sebut nusina, bukan nasina. Dan ada satu lagi yang sebut nusina, ada sabdu. Yang betul yang mana? Yang kita biasa baca, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Baik. Okey. Tajuknya belum sampai lagi, tapi saya cuba ringkaskan. Beza di antara nasina dengan nusina. Nasina ni kalau bahasa mudah dia, bahasa Melayu, ayat aktif. Nanti ada satu lagi, pasif. Dalam bahasa Melayu ni, kalau perbuatan ditolong, aktif. Ditolong, pasif. Tolong, ditolong. Makan, dimakan. Pukul, dipukul. Kalau terlupa, dilupakan. Ya Allah, kau ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa. Yang pertama, nasina. Kalau nusina, kami telah dilupakan. Yang mana betul? Kami telah lupa ataupun kami telah dilupakan? Dua-dua betul. Baik. Kalau kita kata kami telah lupa, seolah-olah macam kita yang melupakan benda tu. Betul? Kalau dilupakan, maknanya benda lain yang menyebabkan kita terlupa. Apa benda? Syaitan dan sebagainya lah. Baik. Sebab dalam surah ni pun, dalam ayat tadi ni, yang apa ni, bertemu pertemuan dua laut, mereka berdua telah terlupa. Bila Nabi Musa tanya, mana ikan? Oh, aku terlupalah tadi. Dan tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan. Dia baca dalam ayat ni. Orang yang pembantu dia sebut, syaitan telah melupakan aku. Jadi kalau kita kata nasina, kami telah terlupa. Kalau nusina, kami telah dilupakan. Maknanya benda lain yang menyebabkan dia terlupa. Kalau nasina, kami telah terlupa. Maknanya seolah-olah kita yang sengaja melupakan benda tu. Boleh ke tak? Lupa ni boleh buat ke tak boleh? Contohnya ada apa-apa peristiwa hitam lah. Saya tak nak ingat lah cerita ni. Ada orang sentuh kan. Ni orang cerita apa-apalah. Apa-apa topik ataupun peristiwa-peristiwa cerita-cerita yang dulu. Kita kata tak nak ingat lah. Tapi ingat ke tak? Yang kita tak nak ingat, dia akan ingat kan? Dia akan ingat, susah nak lupa. Tapi yang kita nak ingat ni, ha, Nasara, Nasara, Nasara. Ingat ke tak? Yang nak ingat, tak ingat. Tapi yang tak nak ingat, kita ingat. Eh? Ha, jadi kalau kita baca nasina, jadi ulama' bagi tahu kalau kita baca nasina, seolah-olah macam kita yang sengaja lupakan benda tu. Jadi kalau kita baca nusina, benda lain yang menyebabkan kita terlupa, bukan sengaja. Itulah reason dia. Tapi bagi saya, saya rasa tak ada masalah baca kedua-duanya. Walaupun yang lebih tepat mungkin baca yang kedua. Tapi yang pertama pun boleh baca. Sebab dalam Al-Quran, kita baca dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'aqidna in
nasina. Ya Allah, janganlah engkau azab kami in jika nasina kami lupa, telah terlupa. Allah tak sebut in nusina, tak. Allah sebut in nasina. Wallahu alam. Boleh? Ha, jadi yang tak apalah, lepas ni baca je lah. Nasina ke, Allahumma dhakirna minhuma nasina ke, nusina ke, yang penting baca lah. Nanti kau nasina ke, nusina ke, tak payah baca lah. Ayat itu yang masalah. Kadang-kadang kita berbincang, berdebat yang lebihnya, tapi buatnya tak. Baik. Okey. Jadi dalam ayat tadi, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Okey. Dalam kisah Nabi Musa dengan pembantu dia ni, bila dah jumpa dengan seorang hamba Allah, dalam Al-Quran Allah tak sebut Khidir. Allah sebut jumpa seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Abdan min ibadina. Tapi dalam tafsir mengatakan hamba ini ialah Nabi Khidir. Lepas jumpa dengan Khidir, Nabi Khidir, lepas tu Nabi Musa dengan Nabi Khidir pergi yang bertemu dengan jumpa kapal dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa selepas tu berapa orang yang pergi? Nabi Musa dengan Khidir ke pembantu dia ikut sekali ataupun tak? Berdua je. Mana tahu? Mana tahu dia orang tak ikut? Ayat dia macam ni. Bila jumpa, saya baca dia punya ayat dia, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa, Nabi Musa kata, hal attabi'uka. Attabi' ni daripada perkataan ittiba', ikut. Boleh tak aku ikut engkau? Dengan syarat engkau ajar aku sesuatu. Maka Nabi Khidir kata, boleh. Tapi jangan tanya apa-apa. Sampai aku cerita dekat engkau, jangan tanya apa-apa. Nah, nanti aku akan cerita. Fantalaqa. Ni ayat dia, saya tulis. Sebab itulah orang yang faham terjemahan, orang yang cuba memahami Al-Quran tengok terjemahan. Macam tadi pun dah tak sama kan, mereka berdua dengan mereka. Ayat berikutnya ialah fa fantalaqa. Kalau dipecahkan di sini sebenarnya ada dua perkataan, yang pertama fa, yang kedua intalaqa. Ini hamzah wasal. Nanti saya akan ajar juga ya, macam mana nak baratkan hamzah wasal. Kita tengok huruf yang ketiga. Satu, dua, tiga. Kalau huruf yang ketiga atas, kena bawah. Ini fi'il madi. Ada berapa huruf ni? Ada banyak . Nanti tuan-tuan dan puan belajar, kemudian kita akan sampai satu tajuk di mana fi'il madi dia ada empat huruf, ada lima huruf, tapi kemudian sikit lah. Yang penting intalaqa ini adalah fi'il madi. Di hujung dia ada apa? Kalau ada alif, apa dhamir dia? Hu? Huma berapa orang? Maknanya lepas itu yang berlaku ialah yang berjalan hanya Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir saja. Sebab Allah guna fa in talaqa. Lalu mereka berdua telah bertolak. Dorang je. Bukan pembantu dia tak ikut sekali. Kenapa? Sebab inilah dia. Hujung dia ada apa ni? Alif. Kalau ramai bunyinya macam ni. Saya tolong sebutkan. Kalau seorang intalaqa, huwa intalaqa. Kalau huma intalaqa. Kalau hum intalaqu. Allah tak sebut intalaqu, Allah sebut intalaqa. Dua harakat. Maknanya yang berjalan selepas itu ialah Nabi Musa dengan Nabi Khidir sahaja. Pembantu dia tak ikut. Tak tahulah duduk kat mana, saya tak pastilah. Tapi kita tak tahu kan benda tu. Bila baca terjemahan Al-Quran, mereka bertolak. Mereka pergi. Macam tadilah, mereka sampai ke tempat pertemuan dua buah laut. Tak sebut mereka berdua, bertiga, tak sebut. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu yang pergi tu berapa orang. Dua orang ke, ramai ke, seorang ke. Boleh? Okey. Wallahu'alam. Ada soalan? Tak ada soalan . Ke macam dah apa, ketat dah. Dah tepu.
Baik, okey. Macam saya dah sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah fikir untuk ingat apa yang saya ajar ni boleh baca lepas ni tutup mata. Nasara, tak. Yang penting saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham konsep. Boleh? Maknanya di hujung ini adalah simbol kepada domer-domer. Dan kita tengok beberapa ayat tadi, domer ni ada tulis ke tak? Tak ada, tapi orang Arab dia akan faham melalui simbol-simbol di hujung. Panjang pendek, sebab itulah panjang pendek tu dia memainkan peranan dalam mengubah makna. Adapun panjang 4, 5, 6 tak cukup. Merubah makna ataupun tidak, dari segi kegunaan asal dia tak merubah makna, cuma dia adalah kesalahan dari segi hukum tajwid. Waladhallin tak cukup. Kalau tak cukup, tidak mengubah makna tapi salah dari segi hukum tajwid. Dosa ataupun tidak? Tetap berdosa. Cuma tak mengubah makna lah. Dosa tu tetap dosa lah. Maknanya pahala tu mungkin kalau 100 tu kurang lah sikit. Kena potong lah markah dia. Tapi tidak sampai mengubah makna. Alif Lam sampai 6. Mim. Itu semua kalau tak cukup harakatnya dosa dari segi hukum tajwid tapi tidak sampai merubah makna. Tapi kalau yang kurang dua harakat jadi satu harakat, satu harakat jadi dua harakat, yang itu bukan sekadar panjang pun salah, dari segi tajwid pun salah, dari segi makna pun berubah. Jadi ada dua kesalahan di situ. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Sebab dia kalau dalam hukum tajwid ni, kalau tak cukup dengung dan sebagainya, itu kesalahan tajwid lah. Dia tidak sampai merubah makna tapi tetap dikira berdosa sebab kita tak ikut kaedah pembacaan Nabi. Wallahu a'lam. Macam mana? Dengarkan? Lagu Jawa? Oh, tu saya tak pasti. Ada video dia ke? Nanti boleh share, nanti saya nak cuba check. Wallahu a'lam, saya kena tengok dulu. Ya, nanti saya check. Okey, tak apa, nanti saya check dulu, saya tengok dulu, nanti barulah saya ulas insya-Allah. Ya. Ya? Ustaz Bollywood? Kenapa? Oh. Okey, tak apa, nanti saya tengok balik. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yadhuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.